yang berusaha Kapten Muhammad Amin bin Mazin, pegawai memerintah Regimen Kru 1 Artileri Diraja, seluruhnya pengurus Felda Jelai 3, Ketua Peneroka Felda Jelai 3, Agensi Antidadah, Klinik Kesihatan Jelai, semualah yang hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Puan sebut tiga dek, perempuan ramai. Yang mana-mana Tompe, Edio yang ramai kan? Alhamdulillah, syukur mana-mana kerana hari ini Allah bagi ruang dan peluang kita bersama. Walaupun dah pukul seboleh, tapi cuaca tak berapa panas sebab hujan daripada malam tadi. Saya dua malam lepas KL, Perak, pagi semalam di Gua Musang, Kelantan. Malam tadi di Masjid Ar-Rahman, Jalan Pengkalan Kubur, di Tumpat, Tupak, Kelantan. So malam tadi gerak, pagi ini sampai ke Jolai. Lu beli rumah lah dia. Kan, sampai dah ke Jolai, alhamdulillah. Habis Jolai ni sekarang, tengah hari kan ada orang tua kahwin. Pergi ada satu majlis kahwin, orang tua, kawan tua saya dah. Orang tua kahwin singgah lah jam. Pengantin namo kahwin. Kan? Dan begitu juga malam sekarang di Jasin. Alhamdulillah, hari ini hari ketujuh saya ceramah setelah lima hari terlantar itu. Dia tak sihat hari-hari ceramah sampai hilang suara. Ini alhamdulillah Allah bagi balik kekuatan tu untuk ceramah. Dan hari ini tajuk betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kita rasa seronok hari ini kita tengok pihak tentera membuat satu program bersama-sama dengan komuniti. Dapat tautkan kita bersama-sama, tak kira latar belakang, tak kira Melayu, Cina, India, semua boleh datang. Kan? Ada orang datang, dia buat pemeriksaan kesihatan. Ada orang datang, macam-macam nak tanya kan. Ada orang tahu berabut duduk dalam, kan takut duduk belakang nak tengok Samsul debat, roket-roket. Kan? Ada orang lepas subuh dah sampai. Baik kita masuk dorek, kan lambik kan? Kan? Nah, kan duduk belakang bawa satu ngau kata kan? Nah, nampak apik tengok depan-depan. Alhamdulillah. Hari ini, inilah yang sebenarnya matlamat utamanya adalah untuk menyatu padukan masyarakat. Kita bersama-sama dan kita juga mengakui, perlu memperakui dengan meletakkan ya, bahawa angkatan tentera ini merupakan satu benteng utama kepada negara. Dan mereka bersedia pada bila-bila masa untuk mempertahankan negara daripada ancaman daripada musuh. Jadi selain daripada itu, mereka juga perlu menerangkan apakah peranan-peranan, apakah program-program yang telah mereka laksanakan. Itu sebab semua hari ini datang. Ha, nampak tengok abang saja, kan? Nampak tengok abang tentera, kan? Semua, kalau tidak hari itu baru nampak, itu baru nampak abang bomber tu. Yang pegang badan sadap-sadap tu, abang bomber, dia kata kan? Ha. Ni belum nampak lagi abang askar, kan? Abang askar datang. Ini nasib baik dia tak bawa semua kereta, apa meriam-meriam apa semua. Kan saya hari itu masa pernah hari tentera itu di kamp Mentakap, saya kata tak apa, saya dah sendiri pergi padang, tak apa ustaz, kita naik escort ni, bantai naik kereta meriam tu, kereta kebal tu, duduk dalam tu mampu hidup berpaluh dalam tu sampai ke padang jauh lah tu, dia bukannya ada tiup tanya tu balokok-lokok gunggang-gunggang la ilaha illallah kan. Tapi alhamdulillah kan, dengan tentera ni selalulah sempena hari angkatan tentera saya ceramah di pelbagai kamp, termasuklah kamp Sungai Besi pun saya ceramah. Alhamdulillah tentera ni dia memang cukup dengan dia punya protokol disiplin dia. Ha, jadi kalau anak nak jadi orang, jadi askar. Ha, betul. Iya, kalau yang muka taruk datang tu boleh kena lanyak tu dengan bos tu. Ha, iya, dia disiplin. Ha, tu sebab saya tak terayu tu. Biarlah saya ceramah kan. Ha, jentua kan. Ya, macam mana jadi askar? Kan, saya baru nak diet pun masalah. Saya cakap dengan PA. PA ke cakap dengan semua penganjur ni, masjid surau ni jangan siapkan makan. Ha. Siapkan buah, air buah, air kosong. Dah posan dah tu. Sampai ke Jolai,
Ini hajat orang kampung, ustaz. Kepala kambing letak depan ceramah-ceramah. Ayuh, gilu betul. Nak tolak pun tak boleh. Kan? Orang kata makan sirih berpinang tidak, pinang ada. Kek kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, togah dek budi dengan bahasa. Dah budi bahasa dah dihidang, kan? Tolan lah. Kan tanduk-tanduk tolan lah. Ha, kan? Dah dia bagi. Kan? Yang best tu ada pula yang tukang siat kan tu. Kan Datuk Razak siap dengan potong-potong-potong sikit. Ha, makanlah, makanlah, makan. Kan tak makan. Kan? Jadi itulah dia. Hari ini kalau kita tengok, Imam Asy-Syahid Assalam Bana pernah mengajarkan kita rukun sebuah kekeluargaan dan kemasyarakatan. Dia kata dalam sebuah keluarga dan masyarakat ini perlu ada apa yang disebut sebagai ta'aruf, perlu ada apa yang disebut sebagai takaful, dan perlu apa yang disebut sebagai tafahum. Ha, ini nak membiasakan ni. Sebelum ni tak biasa, ta'aruf pun maksud ta'aruf. Berkenal-kenalan antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang dah berpuluh tahun duduk kat situ, tak ya kena dengan satu lorong itu. Leko dek hidup dia. Ya. Rumah Den paling besar dalam lorong ni. Ha, jadi Den handa tak. Den pun akan kawan dengan orang. Macam tu lah, nampak tak? Ada orang tu rumah yang besar, kereta besar, dia tak kisah pun duduk luar. Ha, contoh, nampak lah. Kan? Ha. Steleng-teleng melo tengok sama serbat macam ni. Kata kan, dia daripada lo. Kan? Nampak tak? Ha, dia tak kisah dah. Berkenal-kenalan satu dengan yang lain. Tadi, pengacara majlis dia sebut, ta'aruf, dia sebutkan nama penceramah, Syamsul Amri bin Ismail. Tapi yang potong tu bila dia sebut tarikh lahir Syamsul Debat, itu memang potong betul. Siap sebutlah umur berapa? La ilaha illallah. Lain kali jangan disebut, sensitif. Kan? Ha, dah tu, oh Syamsul Debat rupa. Pek plom pek umur eh. Ya Allah wabah. Tua nak? Tak. Ya. Banding dengan wan-wan. Ya lah. Kan? Kan? Ha, tapi dah banyak umur. Dah mula batuk lagi banyak pada bercakap. Ha, ya lah tu. Dah tua lah tu. Ya. Waktu ni ada orang marah. Bila saya sebut, yang malaikat maut dia berkawan baik dengan Nabi Yaakob. Ada memang dia kata bukan Nabi Yaakob, Nabi Idris. Betul. Ada riwayat sebut dengan Nabi Idris pun dia baik, dengan Nabi Yaakob pun dia baik. Cuma pengkisahan dalam satu riwayat dalam kitab Muka Syafatul Qulub dari Imam Al-Ghazali menunjukkan bagaimana Nabi Yaakob ni dia tanya bila imam, bila malaikat maut datang. Wahai sahabat, kau datang hari ni nak cabut nyawa aku ke? Kau nak ziarah aku? Bayangkan punya baik dengan malaikat maut. Malaikat maut selalu ziarah dia. Kita malaikat maut datang tak ada ziarah dah. Memang nak cabut nyawa dah dah. Kan? Sesungguhnya aku nak ziarah kau, wahai Yaakob. Hari-hari dia ada time dia datang. Kau nak datang nak cabut aku, nak ziarah kau. Boleh tak kau tolong aku satu perkara? Kata Nabi Yaakob. Maka dia kata, boleh. Kata, apa hal itu? Sebelum kau cabut nyawa aku, janganlah kau main cabut dia. Bagilah signal, bagilah tanda-tanda. Jangan kau risau. Aku akan bagi paling kurang 3 utusan untuk kau. 3 utusan, 3 tanda untuk kau sebelum aku cabut nyawa kau. Alagolah Nabi Yaakob. Jadi apakah tanda-tanda eh? Kita pun tak tahu. Satu hari tu, tanya lagi, kau datang nak ziarah aku, nak cabut nyawa aku? Aku nak ziarah kau. Datang lagi, aku nak ziarah kau. Sampailah setelah beberapa ketika, bila kali ini datang, kau datang ni nak cabut nyawa aku ke nak ziarah aku? Sesungguhnya kali ini, aku datang, aku nak cabut nyawa kau, wahai Yaakob. Tak peranjatlah Nabi Yaakob. Kau korban marin, ini terjemahannya. Apalah bunyi orang jolai lah burak tu, kan? Ha, tentang kan? Ini terjemahan nak bagi faham. Ha. Dia kata macam, dia kata bukan kau dulu janji dengan aku, kau kata kau nak bagi 3 tanda paling kurang. Mana rana eh? Demi sesungguhnya aku dah bagi pun 3 tanda tu kek kau. Apa tanda eh? Yang pertama, badan kau yang tagap sudah mula menjadi lemah. Dah ada belum tanda? Dah. Okey. Tanda yang kedua, badan kau yang tagap
yang tagak sudah mula menjadi bongkok. Dah ada belum tandul? Dah ada belum? Dan yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada belum tandul? Dah. Apalah tunggu ni, standby lah. Ngan nak mati pun nak dah tu. Ngan. Hai, jangan main-main. Samsul debat pun sama, dah ada tiga-tiga tanda tu. Rambut pun dah ada putih-putih dah. Ha. Tagak main apa? Ngok, dah tak ada ponik. Kan? Badan tagap dah lama. Naik kereta lelap. Yang dia jago dah sampai jualai. Contohan, dia lebar, bawa sendiri. Tak tahulah. Balik-balik rumah, tengok anak-anak dah bosak. Ha. Dah tua. Ha. Tiba-tiba dimaklumkan bahawa penceramah terkenal telah pun meninggal dunia, iaitu Samsul Debat. Allahuakbar. Tak tahulah ramai tak orang jualai datang tengok saya ke, tak tahulah kan. Contohlah cerita, mana tahu rupa-rupa ada seorang tu yang benar, dia datang dengan ceramah Samsul Debat, balik entah bongkar-bongkar sampai malam, matilah. Patutlah dia galak teruk benar hari ni. Nak mampui Hosanel. Ha, cerita orang tu tua. Dan mulalah teori tu keluar. Eden dah kobar dah. Jangan duduk kek tiang tu. Kau rodok eh mati eh. Dah mula jauh dari tiang lah. Kan? Ha, tak ada dah. Jangan dengar cakap orang tu. Panjang umur insyaAllah. Mudah-mudahan semua. Amin. Ha. Tapi ustaz panjang umur pun sakit lutut. Besok lah. Kenapa Allah bagi sakit lutut? Kenapa Allah bagi sakit pinggang? Kenapa Allah bagi sakit belakang? Kenapa Allah bagi sakit poni-poni? Ya pala ni. Ha. Jalan pergi dewan ngelotong-ngelotong. Kau nak bawa. Berseret-seret jalan ni. Alah jauh pula dewan ni lah. Hai. Kenapa Allah bagi sakit? Sebab Allah bagi sakit. Sebab Allah nak cuci dosa-dosa. Itu sebab bila sakit jangan komplain. Bila sakit alhamdulillah, lutut dan sakit kurang, dan berjalan banyak, dia duduk tontok ke rumah. Marin kojap sanun, kojap sini, kojap bahau, kojap tampin, jap bahau, jap tampin, jap segamat la ilaha illallah. Sekarang duduk rumah yo, melayan laki. Elok lah macam tu. Nampak tak? Ha. Ini tak kan merayau, alhamdulillah Allah bagi. Ini tak sakit lu. Halah, sakit sanun, sakit sini. Mampus lagi baik. Nah, jangan macam tu. Jangan merungut. Allah bagi sakit sebab Allah nak cuci dosa-dosa kita. Itu sebab Nabi pernah sebut. Nabi sebut kalau kamu sakit, usahlah segera meminta sembuh. Nabi kata. Tapi saya tak dapat dah minta sampai tak teraya oleh Allah. Betul betul. Siapa yang tahan sakit weh kau? Kita ni lemah kan? Nah, iman kita lemah. Jadi ta'aruf, berkenal-kenalan satu dengan yang lain, berbaik-baik satu dengan yang lain. Kan kena dia ni siapa lah baru tahu dia belakang rumah kita ya rupa eh. Dia ni peringkat satu lagi rupa eh. Berta'aruf. Kedua, takaful, maknanya kita bertolong-tolong memudahkan urusan satu dengan yang lain. Bila kenduri kenaro ramai kan macam marin. Kan ni sekarang zaman dah berubah. Dulu kalau kenduri seorang cari buluh, seorang masak, seorang siapkan tepak eh, yang seorang siapkan kalau jamuan, kalau makanan hidangan pengantin dia yang pandai. Nampak tu udang tu mencodak kepala contoh depan kepala pengantin tu. Ayam tu disibak eh, kangkang tu dibuat macam ni. Pengantin macam mana kayo nak makan ayam ni? Nah pandai dia. Noneh tu digubah-gubah eh. Macam tu ah. Ada yang tukang buat eh. Yang tukang masak nasi minyak eh. Hatulah orang lelaki. Tak kenapa. Betul tak? Tukang yang pandai masak nasi minyak lelaki bukan perempuan. Betul tak? Ada ni tak orang eh sini? Mana dia? Mana dia? Ada tak aku pula dah. Mana ni yang tukang masak nasi minyak eh? Mana? Dah meninggal? Ha? Ada tak? Ada dah mana dah? Mana angkat tangan? Haji mana Haji? Ha tuan, ada Haji lah. Nampak? Semua yang tua-tua yang pandai masak eh. Kau nak turun kan? Turunkan dekat ketua beliau Felda ni.
biar dia pandai pula. Besok dia tauhid kan. Puasan dia dia, ni ada najar kau macam nak masak si minyak ni. Ni sukat macam ni. Air banyaknya. Ni boreh jenis macam ni. Macam ni murid eh. Besok dan dah tak ada esok kau tauhid kan. Macam tu ah puasan dia dia. Ini dah mencangut. Nuna. Kau nak capek turun kan. Betul. Itu amanah tu ilmu tu turun. Baru betul. Nampak tak? Ha, lepas tu macam tu juga. Ha, imam menyentuh turun kan untuk beliau. Biar eh semangat sikit. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Bagi yang muda-muda azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Wah, macam tu subuh baru dah songah. Allahu akbar, Allahu akbar. Macam semboyan beberapa orang pun tak macam tu rasa tu. Dan jari bunyi Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo. Macam mana lah nak bangun, nak bongkar orang. Tapi bukan jalan ni, jalan tiga ni okey. Tempat lain. Kan? As-salatu khairum minan naum. Macam tu as-salatu khairum minan naum. Ayo. Tu azan ko mengorang teh. Ha, abang tak tahu kan? Abang tak? Tu dah. Betulkan yang besok. Berbantu-bantu. Dulu pasang kemah pakai apa? Pakai buluh. Tapi sekarang zaman dah muda. Masing-masing dah pakai catering. Catering lah yang kemah pun dah siap pasang siap. Nampak tak? Iyo, sekarang senang. Tapi tidak bermakna kita dah tak ada kerja. Kita kena ramai-ramai datang. Tolong komen-komen pinggan. Kan? Saya marin ingat lagi. Saya dengan arwah bah. Saya marin saya sambung kerja arwah bah. Saya marin kenuri tu. Kita macam ni. Dengan towel good morning tu. Kat tongkuk tu. So pinggan. So pinggan. Yang periuk, yang berkeladak, yang pokat hitam tu. Yang buntut hitam tu, koli tu. Tinggal khas untuk pengantin. Pengantin ni tak ada kisah sadap. Ya. Biar yang menangis ni masuk koli tu. Kan? Dah ponek-ponek baru masuk bilik pengantin. Macam tu lah. Ha, betul-betul-betul. Ha, ada kat mak ya. Kita ada tu. Mengelinjang ni kerja eh. Baru tengah hari dah hilang apa bergambar. Outdoor tu. Menyarap kelenasan ke tapi gomeh. Lah, tahu ambil gambar. Ayuh. Cenia-cenia ke Putrajaya gitu. Ada pengantin tu pergi ke Masjid Bosi Putrajaya tu. Dia angkat belah kain cenia. Cenia ada letak tapi dinding. Haji tu ambil wuduk 5 kali basuh muka. Kau salah tengok ada kan. Ayuh. Tu pengangai lagi ni. Kan, bertolong-tolong yang baik-baik. Okey. Kebanyakan ta'aruf mungkin kita dah kenal nama, tapi kita kena kenal juga tempat tinggal dekat mana. Tafahum lah, makna kita memahami jiran kita. Dia ni apa perangai? Oh, dia ni dulu memang dia ni bercakap korek, rupanya dia ni bekas askar. Memang dia bagi arahan ni kau jaga kanan. Sing. Bik. Kau akan berak bertiga-tiga. Dia kata. Ke kanan. Oh, macam tu. Ayu, siapa yang bagi arahan tu? Rupa dia bekas askar. Dia cakap yang memang tegas. Tapi kena faham lah. Oh, patut. Dia memang macam tu. Dia askar main tu. Nampak? Dia faham. Dia bukan bongi. Dia cakap memang garang. Sebab dia bekas ketua askar dulu. Oh, macam tu. Yang dia pula. Abah itu elok dah ada make up enak itu kan. Iyo abah marin juru make up. Ha? Iyo kau patutlah tangan dia melantik. Sia tangan dia. Ha, contoh. Dia kena jiran dia. Contohlah. Tetapi kalau kita tidak kenal mengenali, maka sudah mungkin masyarakat kita tidak seronok. Ha, jadi setiap manusia ditakdirkan oleh Allah ini tidak mempunyai nasib yang sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang kuat,
ada yang lemah, ada yang sehat, ada yang tak sehat, ada yang bijak, pintar dan sebagainya. Hakikat nasib yang tak sama inilah, maka Allah nak kita ni sama-sama saling tolong menolong satu dengan yang lain, saling lengkap melengkapi. Itu sebabnya disebut dalam surah Al-Ma'idah dalam ayat yang kedua, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat seksaannya. Jadi bertolong-tolonglah dalam benda-benda yang baik, jangan tolong-tolong benda yang tak baik, ya. Jangan kita bertolong-tolong buat pangkin depan rumah jiran, dapat kita duduk berlungguk sambil meracik mangga, sambil itu kita pun berburak lah pasal jiran tetangga. Kau dengar cerita tak? Cerita apa? Simolah lah. Ha, napa? Anak eh. Ha, cocah, 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 cocah. Cocah manggo tu dengan lado mau kicap. Ya memang ngeletek-ngeletek nyawa dah sadap eh, sampai bercerita. Dongai-dongai eh, Samsul debat lah. Kenapa Samsul debat? Dongai-dongai dia ada something-something. Mak something-something. Ada apa dengan Aida Jebat? Mana ada? Memandai. Sadap eh cerita. Mana nampak tu? Ha, ya. Contoh. Ni contoh-contoh lah, ya. Ha. Samsul debat tu kan la ilaha illa gali mektiden. Tapi dia dongah-dongah. Mana ada dongah-dongah ni? Bak tu. Dia tengok. Itulah orang tu edit-edit muka saya dalam TikTok tu. Daripada video saya macam ni, ha, dipotong jadi kocik macam ni. Yang seorang potong lagi jadi kocik macam ni. Sudah tinggal niat. Tengok tak dalam TikTok tu. Ha, tapi pada semua follower TikTok, pastikan ajak kawan-kawan follow. Ya? Jangan lupa. Jangan salah follow. Kan tiba-tiba semua mengaku Samsul debat dia. yang paling sedih hari tu, ada sekali tu ada orang dia pakai nama saya, dia keluarkan artikel. Ketahuilah suami isteri bersentuhan tidak batal wuduk, kata bawah tu Samsul debat kurang hajar betul. Masa bila dia cakap, habis pejabat mufti pun telefon saya, dia kata tak ada, saya tak keluarkan statement ni, dia kata. Ha, rupanya ada orang buat laman palsu, ha, dekat dalam Facebook dan ini dan sebagainya. Tu sebabnya jangan risau. Ha, ini Samsul debat yang original. Ya. Ha, tadi lalu-lalu nampak, ya, hai, tengok atau peranjat nampak. Ya. Yo ko dio, nampaklah. Biasa pakai kupiah. Eh. Terlupa, dah turun polok-polok tak razak dia lupa lah kupiah dah pakai tu. Kan? Dah naik malih lah nak busik balik nak ambil kan. Ha, terlupa tak apalah, ya. Ha, hari ni nampaklah lain sikit. Jadi antara hikmah yang tersembunyi dalam tolong-menolong ni apa? Pertama, dapat meringankan beban. Bila kita kenuri kenara, bila orang susah, kita tolong, dapat meringankan beban. Dalam dalam Felda ni, kat dalam LKTP ni, kita tengok, mungkin ada yang susah, betul tak? Ada yang susah, pergilah ziarah. Rupanya dah seminggu tak makan. Yang seorang tu makan Maggi. Ya Allah, ilaha illallah, sian ni. Bayangkan Nabi kata takkan masuk syurga kepada orang yang paut ekornya, yang sedang ke tetangganya sedang kelaparan. Jangan main-main. Tu sebab bantu ringankan beban dia. Tu sebabnya kena nak pula kan, nak pula orang tua. Orang tua tu pula dia kawan baik dengan arwah ayah atau arwah mak kita. Contoh, buat baik dengan dia. Sebab Nabi pesan, salah satu cara nak berbakti pada orang tua kita yang dah tak ada selain mendoakan dia, berbuat baik pada sahabat-sahabat dia yang masih hidup. Itu yang Nabi ajar. Pai, assalamualaikum. Salam, siapa ni? Dia tak berapa nampak. Nyaha anak cik senahnya lah, nak senah dah bosak kau dah, kau dah habis sekolah, kau dah beranak pinak lah cik. Oh,
apa hal eh, ni ada boreh lah, kau bagi boreh, makasih lah, ni ada topung, ni ada milo, ni ada gula, ada susu lah, ya Allah banyak eh kau bagi, ni ada lah sikit lah, ada pula garam ni, ada garam bukit lah, ni ada susu kambing samsul debat lah, ni ada madu labah lah, luar macam-macam kau bagi, duit tak ada kau, ada, nanyo lah ada duit. Bagilah solai, solai dua. Adalah ni bolehlah belanja. La ilaha illallah susah ya, makasihlah. Niat untuk arwah, mengalir pahala untuk arwah. Tu, nampak tak? Tu antara benda yang kita boleh biasakan, ya. Ini kadang-kadang kita silap pula. Bila pergi ke negeri Kenara, rumah orang kaya bagi banyak. Rumah orang miskin bagi sikit, kan balik tu. Kalau dah tahu pai rumah tu rumah YB Datuk Razak, bagi singgit sudahlah. Contoh. Tak ada lah. Datuk Razak dia tak kisah. Datang pun terima kasih lah banyak. Ha, tapi saya tak dapat dia. Dia dah panggil saya sahabat. Saya kena bagi lebih. Ha, dia lain. Ha, datang rumah. Nah lah licin tanah dia kau jual lauk rumah orang tu. Mak. Ha. Pai rumah dia ni orang susah, bagi lebih ni tak. Dia ni orang susah, bagi singgit sudah. Kan terbalik tu. Kena bagi lebih kalau orang tu miskin. Kalau orang kaya, mudah-mudahan kan. Kita walaupun bagi sikit, doakan. Mudah-mudahan murah joki dia. Saya Tok Razak. Saya tak pernah lupa doa. Bagilah murah dengan joki Tok Razak ni ha. Dia rajin datang. Ada sekali itu dia datang program. Kan, kaki dia sakit. Dah elok lah kaki. Tok dah elok. Kaki dah kena apa dah. Berbalut. Berbandage kaki eh. Datang ya Allah. Orang memang tak tahu dia tu baby. Berselipah datang eh. Ya ke tidak? Itu Razak ni. Tak, dia selama. Ada sekali tu dia naik Azia. Datang ke plekat. Dia datang. Allah. Punyalah. Susah nak jadi. Nak cari YB macam ni. Betul tak? Betul tak? Ha, kau kuek cakap. Biar dia semangat sikit. Iyo, tu sebab betul ke yang biasa. Nampak orang susah, bagi bantuan. Bagi sumbangan. Kalau rasa-rasa, kita tak mampu. Kumpul sesama kita. Contoh yang ada kematian kan. Ada kematian dekat lorong tu. Dia dekat rumah tu nak makan pun tak berapa sadap pun. Nah, jenazah ada lagi. Memang tak ada masalah pun. Keluarga tu nak makan. Tapi kita masak kat rumah sebelah tu. Kumpul-kumpul duit masak. Ni kalau keluarga kau lapar kan, makan sebelahnya. Ya. Kita dah siap masak dah. Yo go. Sebab tuan rumah ni nak makan pun tak sadap. Orang semua ziarah tengok makan. Yo dia makan. Dia sadar tak ada orang mati di rumah ni. Kan? Masyarakat kita ni dia tak boleh. Dia mula duduk. Laki mati ke makan bertambah. Kan fitnah tu. Dah memang lapar makan lah. Kan? Yo ni cakap betul. Sebenarnya tak salah pun nak makan. Cuma yang salahnya adalah orang yang menziarah rumah tu. Eh, dah lah jauh datang. Kau tak masak goreng lah nasi kau. Jangan. Jangan susahkan tuan rumah. Macam tu. Tu sebabnya ada jiran-jiran ni. Macam mak saya kat kampung tu. Kat Somban tu. Kat taman perumahan ni. Dia dah pakat dah. Kumpul-kumpul duit. Kalau ada orang meninggal ni. Tahu pergi masak kat sebelah rumah dia tu. Nah, jadi beritahu. Kat saudara mara tu. Mana yang lapar-lapar tu pergi rumah sebelah. Jadi tak adalah nampak. Yang nak pergi masalah. Itu antara cara. Betulkan yang besok. Biasakan yang betul. Sebagai saudara sesama Islam, kita kena bantu sama-sama untuk meringankan beban. Manalah tahu di pengakhiran sujud daripada orang yang ditolong itu ada doa ikhlasnya untuk kita. Mana kita tahu kan? Nah, itu sebab pergi tolong. Orang yang nak sakit tanat, pergilah ziarah. Baik. Tiga cara nak buang penyakit sombong. Pertama, ziarah orang sakit tanat. Pergi ziarah. Beli tengok. Allah sianilah. Allah wabar. Dan besok janganlah macam tu. Ya Allah. Tapi janganlah saja-saja pergi hospital. Ada tak sesiapa yang tanat hari ni? Jangan tanya macam tu. Tapi kalau dengar dia yang tanat ke kawasan kita ni, pergilah tengok. Macam tu lah. Yang kedua, ziarah orang meninggal dunia. Tu pun boleh buang penyakit sombong. Allah sian ni dia meninggal dah. Ramai orang tengok dia. Dan ni besok tak ada tak tidak orang tengok Dan. Contoh.
ataupun ziarah orang meninggal lah, tak ada siapa kau tengok Dan, jangan-jangan Dan besok macam ni lah mulut Dan dah lah jahat. Nampak tu ha. Orang jalan ni ramai nyebut mulut Dan ni memang jahat, hati dia baik, tak ada mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Tadi selalu tadi, bukan saya tak dengar, mulut itu mengumpet. Sompek ya dia selalu tinggi eh. Dia kata ni, saya dengar tadi tu. Tinggi lah, Samsul Deban. Salah kau saya tinggi, la ilaha. Muka pula emas, dalam TV nampak tua. Kau hajar, botua apa tu. Itu pun saya maafkan. Salah tu dok. Jadi makna kata, kita tengok orang ni meninggal Allah. Tak ada orang tengok dia. Memang kadang-kadang ada macam tu. 5-6 orang, 3 orang yang datang. Bukan dia ni marin pangkat tinggi kot. Contoh. Nampak? Atau yang ketiga, nak buang penyakit sombong, pergilah ziarah kubur. Ziarah kubur belum melembutkan hati. Ya Allah, Dan besok sampai masuk sini juga tompek Dan. Tengok kubur dah comel pula. Dah penuh lah. Ah, mana pula nak ditanam Medan ni besok. Mau disangkut dengan pokok ni. So, kono sidai tu kan. Kan? Ada tanah-tanah rancangan yang lain yang kita boleh pindahan. Jadi maknanya tu, kita akan ke tanah jua. Ya? Yang kedua, tujuan ukhuwah ni dijaga kenapa? Sebab silaturahim mengeratkan perhubungan. Carilah ke di setiap pelusuk dunia. Mana orang yang tak suka pada kebaikan? Semua orang suka kebaikan. Tu sebab kita kena buat baik dengan orang. Datuk Razak ni berapa tahun lah. Berapa penggal lah. Dia jadi wakil rakyat. Dia jumpa saya. Dia tak pernah lah orang kata. Kalau telefon saya tu belagak ni. YB Datuk Razak bercakap. Tak pernah lah. Nah. Pernah sekali ni. Assalamualaikum lah. Ni Razak lah. Sahabat lah. Sahabat siapa pula Razak? Nama Miki. Kawan dia ni nama Razak. Ajak Shiru. Ya seorang kawan. Siapa pula? Betul tu Razak. Iya. Merendah diri kita jadi sogat dengan dia. Ha, ni saya berhutang dengan dia satu lagi ni. Daripada hari tu nak cari tarikh untuk kampung. Nantilah. Ha, kan? Sekarang tahu jadual saya penuh lah tahun ni. Ha. Nak buat macam mana? Top rank Malaysia. Cik hayat eh. Kan? Tak ada lah. Tak kenapa lah sekarang ni semua manggil Samsul Debat. Tak ada rehat langsung. Kan? Ha, tapi itulah. Doa sahabat-sahabat. Tapi tu Datuk Razak. Merendah diri. Tak pernah ni ninggi-ninggi cakap dengan saya tu. Ha. Alhamdulillah. Dia setiap kali saya datang kan. Dia kata, selamat datang kata. Dia mengalun-alun betul saya datang tadi. Selamat datang kau Firda Jolai kata. Nampak? Dia memunyun betul tompek ni. Ingat? Ha, nampak? Saya kata, terima kasih banyak lah saya khabar. Nampak? Ha, tu dia. Susah tuan-tuan. Ada satu hamba Allah tu. YB juga. Saya tak nak sebut nama siapa. Bila saya jumpa. Oh, minta maaf. Oh, kita tak ada. Sekarang semua peruntukan-peruntukan semua tak ada. Oh, saya bukan. Mulalah sombong lah kau. Ada orang macam tu. Saya tak nak sebut lah. Tah negara Uganda kau, New Zealand kau tak ada. Nak sebut dah kan. Tapi macam tu lah panggil. Macam tu lah tuan-tuan. Ya? Nah, dan begitu juga. Hubungan yang dibuat dengan ikhlas untuk membantu antara satu dengan yang lain akan menjadikan hubungan itu lebih bermakna. Kita lihat bagaimana muhajirin dengan ansar. Kan? Muhajirin dengan ansar. Nabi tautkan hubungan antara satu dengan yang lain. Muhajirin datang ke Yathrib, ke Madinah. Sohalai, sopinggang. Tak ada apa-apa. Kemudian Nabi persaudarakan dengan puak ansar. Sebagai contoh salah seorangnya kita tengok. Bagaimanakah Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabiq. Sa'ad bin Rabiq ni orang kaya. Ladang tanah banyak melampuh. Dia kabai wahai Abdul Rahman bin Auf. Dan dia tanah banyak. Kau kabai yang mana yang kau nak? Kau nak tanah mana? Cekaban. Okay. Tak nak dah. Tak nak, makasih lebih banyak. Semoga Allah memberi keberkatan pada hidup kau. Okay. Ha, kau tak nak tanah tak apa. Bini dan ramai mana satu kau nak? Kau cakap. Tak nak dia tu. Tak mahu dia tu. Tak apalah. Dan dapat kau tunjuk jalan pergi pasar dan nak menego. Jadilah. Tu Abdul Rahman bin Auf. Yang seorang lagi pula, dia jual tanah. Cuba fikir. Dia jual tanah, dokek orang muhajirin. Yang muhajirin ni beli tanah tu. Dokek tanah tu tu jumpa satu poti. Poti tau poti. Peti.
Yang orang jalan tak faham poti, nyampah lah dan tu. Box. Oh, faham. Ngaduh lah. Terjumpa satu peti penuh dengan emas. Emas, perak, tembaga, barang-barang bernilai. Penuh. Maka apa khabar? Dia kata, tuan, Eden nak beli tanah ya. Poti ni kau ambil. La ilaha illallah. Kau orang jalan kau berapa? Bangang kau je. Dah kau jumpa kau punya lah. Betul tak? Kok kita? Dia kata, tak. Aku nak jual kek kau. Aku nak pulangkan kek kau. Kau ambil lah. Aku beli tanah ya. Yang tuan tanah pula. Apa pula dia nak jual tanah apa. Teh tanah tu kau punya kau ambil lah. Bergaduh tak anda. La ilaha illallah. Kalau kita lah bangang eh, bangang eh. Mak Kak Den lah, kau tak nak bagi Kak Den lah. Contoh lah kita kan. Empat-empat buah nak gila duit eh. Lepas tu, jangan lah, tak salah kita gaduh-gaduh. Kita tunggu, sesapa yang lalu kan, kita bagi kat dia. Tunggunya tunggu lalu seorang pemuda. Assalamualaikum, dia kata. Dia bagi salam. Nyahalah kaza wa kaza, kaza wa kaza. Dia cakap Arab lah, jangan lah. Tadi kita nak bergaduh bercokak ni ha. Pasal poti kek tanahnya, dia tak nak ni tanah. Jadi sekarang kita putuskan nak bagi kek siapa yang lalu. Kau ambil lah poti ni ha. Jawab pemuda tu, eh dan nak lalu tanah ni pun untung tu. Tak nak ni, lah tak nak. Cuba kalau kita ambil tak? Ambil lah. Ambil tak? Nampak tu, mata duitan. Nampak tu, ambil dia tu. Kalau berhenti kat tol hulu payung ambil, hulu cawan ambil, hulu apa. Ambil, ambil, jangan tak ambil. Marah bini. Ambil bang, ambil bang, ambil bang. Sekarang bang askar akan bagi baju t-shirt celoreng. Ambil, jangan tak ambil. Dan tuan ambil. Maka dia tak ambil. Jadi macam ni lah, dia pun bincang. Kau yang jual tanah ada anak, ada anak lelaki. Kau anak perempuan. Macam ni, kau kahwin dengan dia, bagi kat dia. Tak yo pula lah. Dinikahkanlah anak masing-masing. Roto tu satu poti bagilah kat pengantin pada malam pertama. Ha, ni suspend ni malam pertama. Malam pertama tu bini aku abang. Abang. Dapat berkahwin dengan abang ni pun rasa macam harta yang tak ternilai rasa eh. Saya tak nak harta omeh perak ni bang. Sama lah dengan abang dapat kau ni bahagia bona dah rasa. Pulang dia balik. La ilaha illallah. Akhirnya dibawa pada pengetahuan Nabi. Sikit bagi dekat yang jual tanah. Sikit bagi kek yang boli tanah. Sikit bagi yang kek lalu, yang lalu kek tanah tadi. Bagi kek pasangan pengantin tu sikit. Balance ni letak dekat reserve negara. Nak beritahu itulah akhlak orang yang saling nak tolong menolong dan tak mengambil kesempatan. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kelebihan yang ketiga, ta'aruf, takaful dan juga tafahum tu tadi adalah kita akan dapat memiliki ramai sahabat. Ya? Tidak ada orang yang suka bersendiri dalam dunia ni. Semua nak berpasang-pasangan, semua orang nak berkawan. Datang tadi pun tak ada yang datang seorang. Semua berkawan-kawan datang eh. Yang seorang tu pula dia naik motor, dia tukang punggah eh. Ada ke? Terus sinsik ni kain. Ada ke? Sampai kat dewan cici rupa eh. Lah patutlah rengan teh. Eh kau lah dong mana teh. Tergantuk kalau kau orang seorang tu kat busut tu lah ilaha illallah. Bawa teh. Ada kan seorang tukang punggah tadi? Ada tak? Ada. Saya tahu dia naik kereta, naik kereta, naik motor, naik motor, naik bisikal pun ada. Alhamdulillah. Yang penting kita bersama-sama. Ada kan kawan ni? Siap janji tu, esok kau pakai baju apa? Tengok. Kepala aku tanya lah, ada tak nak baju kasi sama dengan kau? Kan Samsu debat nampak baju dia sama dengan kau yang dibahan dengan kau. Nampak tak? Tak nak ada sama tu, baju lain-lain. Nampak tak? Nampak tu, bila memiliki ramai kawan macam tu lah. Nampak kan? Kemudian, seandainya kawan yang dipoleh itu senyasa berada di sisi, maka dia akan membawa pengaruh yang baik kalau kawan itu adalah kawan yang baik. Seperti mana Pepatah Arab menyatakan, bersahabat dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan menerima percikan wangiannya. Manakala bersahabat dengan tukang besi, pastinya percikan apinya akan mencarikan baju kita.
Yang keempat, bila kita ni saling memahami, berkawan, berbaik-baik satu dengan yang lain, dia akan dapat memudahkan urusan kerja kita. Dapat dipermudahkan. Macam pihak tentera hari ni membuat program yang dinamakan sebagai pengukuhan kerjasama awam tentera, SIMIK ni, kan? Nak datang sini, kalau tak ada kerjasama daripada semua tu, tu kemudian kesihatan, agensi anti dadah, regimen artileri, RAMD, Angkatan Tentera Malaysia, ni semua yang paling utama, Gagah Setia ni, apa-apa ni? Ni polis ke? ATM juga. Sampailah Felda dengan penyara pun ada. Ha, mana dia wakil penyara? Ada wakil dua. Saya ingat kena bawa lokap satu sini. Kena bagi dia rasa duduk dalam lokap tu. Budak-budak muda belia ni bila rasa duduk macam tu. Perasa kan? Ha, lepas tu kurung dia sehari. Tengok channel. Tak? Biar dia duduk, dia rasa macam ni lah rasa duduk dalam lokap. Betul? Kena bawa. Betul? Saya bila pergi melawat ke penjara, tengok. Ni nampak ni? Kerjasama ni. Kerjasama. Kan mudah. Kalau seseorang yang buat kan, tak tahulah siapa yang datang. Bila buat ramai-ramai, tengok semua meriah, alhamdulillah. Semua dapat tengok satu-satu dapat kelebihan. Nampak tak? Kan? Ha, manalah tahu, tiba-tiba pula hari ni kan, Lopez ada ceramah ni kan, tiba-tiba dapat pula makan. Contoh, manalah tahu, kan? Pagi tengok tu bus-bus tu ziarah rezeki kan. Eden ni ala lawa kan apa doh dapat gambar dengan Samsul debat kan jadilah hati ha mak. Sekarang ni yang tu tua rajin ambil gambar dengan saya. Malam tadi Edgan minggu lepas adalah satu masjid yang saya bagi daripada dalam tolakum orang tua tu keluar tangan cinia. Orang tua ni mini love ni. Awak cania orang tua ni mini love keluar handa awak tu kan. Ha, tak apalah dah. Saya insyaAllah saya tak ada masalah dah, boleh ambil gambar. Gambar togak RM10, gambar rebah RM15. Aku kumpulan masuk dan tabung program begini ya, macam tu. Kita ambil lah contoh daripada Rasulullah SAW. Kebanyakan perkara yang mahu dilakukan, ramai sahabat datang membantu, membuatkan kerja tersebut boleh dihabiskan dalam masa yang singkat. Contohnya macam dalam perang Khandak, Nabi kata dalam perang Khandak ramai sahabat bergandingan bahu sebab mendengar cadangan daripada Salman Al-Farisi itu supaya dapat sama-sama kita gali parit ni untuk mengingkarkan serangan daripada tentera musuh. Perang Khandak nama dia, kan? Malam nak menggali-menggali, jumpulah satu bosa yang tak dapat nak angkit dan payah nak pecahkan. Nah, maka itulah diceritakan kepada Rasulullah yang baginda datang guna membaca bismillah dan memukul batu itu, maka batu itu hancur sepertiga dan memudahkan aktiviti penggalian parit tersebut. Sama-sama angkit clearkan, kan? Kesimpulannya, dalam kita melengkapkan perjalanan menuju ke hari akhirat ini, marilah kita sama-sama berlumba melakukan kebaikan dan sentiasa bersedia menghulurkan bantuan sekiranya diperlukan. Dan walaupun pertolongan itu kita rasa kecil, kadang-kadang pada sesetengah orang, orang anggap besar. Contohlah kalau tiba-tiba Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam belanjawan mengumumkan, dengan ini bagi menghargai jasa penjawat awam, kita dengan ini mengumumkan bantuan insentif kewangan sebanyak RM700. Wah, dia kata. Dan begitu juga kita memberikan satu bonus dan juga bayaran kepada Felda-Felda, peneroka Felda, Felkra, semua keserda, kejora, semua habis sebut eh. Maka kita berikan juga dalam RM700. Kita cakap, meleh secoet ni bagi etek. Tapi ada orang tu bosan RM700 tu. Balalah dia pergi kat bank. Dia cucuk. Tak ada pun. Belum lagi. Dia baru umum. Bawa basabat. Dah umum dah beli cucuk. So baru cucuk. Macam tu. Ha. Kan? Jadi makna kata, dia akan jadi mudah. Kan? Jadi kita nampak tu. Kadang-kadang kita pandang kocik. Nah. Joki ni daripada siapa? Joki daripada siapa? Allah. Pandai semua eh. Tapi hakikat rezeki kita kena faham. Hakikat rezeki ada tiga. Pertama, hakikat yang pertama, Allah tentukan punca rezeki kita. Ada orang punca rezeki dia gaji.
Ada orang punca rezeki dia anak-anak. Ada orang punca rezeki dia duit tanah eh. Ada orang dia punya punca rezeki bonus, komisen. Ada orang punca rezeki dia laki orang kaya. Ada orang punca rezeki bini nampak. Tapi rezeki tidak semestinya duit. Rezeki mungkin benda lain. Bini lawa, tak makan pun tak apa, dihadap bini tu berapa pagi ke malam, hilang lapar untunglah kau. Dan nengok muka bini dan muntah seorang tu pula contoh Yang kedua, Allah tentukan kadar joki kita berapa banyak. Ada orang banyak, ada orang sikit, ada orang 500, ada orang 100, ada orang 5000, ada orang 3000. Jadi Allah juga tentukan. Dan yang ketiga, Allah tentukan bila kita dapat joki tu. Kadang-kadang masuk anak kocik-kocik, azab membosan. Kek jolai ni mana tu yang anak sikit-sikit semua ramai. Semua lima katih. Berapa anak tu? Cik, berapa cik? Yang dapat cicinya tu. Dua lah. Ya lah ni. Sebelah tu berapa? 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 Enam. Nampak tak? Sebelah tu? Dua tu sebelah berapa? Empat. Sempat lagi, tak apa. Berapa? Cik? Jangan manung. Berapa? Berapa? Sembilan. Umbak. Inilah marin. Pukul 8 dah gelap. Karen tak ando. Rabo-rabo terasa. Kan? Anak yang meriah. Iyo anak ramai-ramai. Bila raya penuh mak. Saya tanya yang kat luar tak. Berapa anak tu? Berapa yang tudung biru berapa? Lima. Betul tu berapa? Sebelah. Tiga. Iyalah ni. Yang sebelah tu berapa? Enam. Mbak. Ni rajin. Assalamualaikum. Salam beranak. Assalamualaikum. Salam beranak. Yang seorang tu topuk nyamuk. Pak beranak. Cakap apa? Yang faham-faham. Tak faham sudah. Kata. Orang lelaki dah orang faham. Kata. Iyo, joki anak bila dah besar-besar anak 10 la ilaha illallah 10 anak hari ni berapa bulan? Berapa? 25. Dia hantar mesej dalam grup anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang dah masuk 25 September. Masih ada anak-anak yang belum bayar duit bulan ni. Sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu lah mesej. Macam notis pejabat felda. Kan? Wah. Bodoh itu. Berdosok-dosok masuk duit dari tu. 10 kali 500 tak 5,000. Ya. Acik kaya. Dah hantar mesej lah. Kat nak. Hantar mesej tu. Ya? Iyo pergi pasar. Maksudnya, hari tu lawa banyak barang kau beli, duit baru masuk. Joki Allah bagi. Betul tak? Anak kadang-kadang ada anak walaupun dua tapi bagi banyak. Ado. Anak lima boleh seekor pun tak menurih. Ado yo. Ado macam tu tapi bukan orang Felda jalan dia, orang Laijo. Bukan jalan Laijo. Macam tu terbalik Ingat, sebuah bangunan yang megah bermula dengan seketul bata, tapi kadang-kadang bila kita tidak menghargai, maka bangunan itu jadi lompong-lompong. Bata tak cukup. Bila bata tak cukup, bangunan tak kukuh. Ditiup ke angin, maka dia akan runtuh. Macam itulah. Itu sebab dalam masyarakat ni kita kena bersatu padu. Kena kuatkan hubungan. Jadi bila orang datang tiba-tiba dia tak pernah-pernah datang kat jalan, tiba-tiba dia datang, tuan-tuan jangan dengar orang ni, jangan orang ni, jom sama-sama kita hancurkan ni. Ada orang akan datang topik ni tak lama, boleh tengok lah.
Pedulian sebab bangunan kita dah kukuh, mantapkan pasak kita. Pedulikan orang yang tak pernah-pernah datang, tiba-tiba nak datang tempat kita, nak ngajar kita macam mana cara nak jaga masyarakat kita. Dengar pesan saya ni. Faham ke tak ni? Faham. Tak lama lagi akan berlangsung satu hari raya. Nama pilihan raya. Jangan bercakap-bercakap sesama kita, jangan. Kalau berburak boleh menyebabkan kita bergaduh, jangan burak. Pilihan raya sok bawa IC suruh kan. Lepas tu tunjuknya. Lepas tu pangkah. Kau marah dengan calon tu, kau pangkah muka biar dia rosak. Padan muka kau. Dah tak kira satu undi. Tak adalah. Maksud jangan kita berbalah sesama kita. Pelang ayo lah. Balik je keluar pada pusat mengundi. Kita baik macam biasa dengan masyarakat. Ya? Saya tak nak nanti kita berpecah-pecah. Niat tak baik dengan orang ni. Niat tak baik dengan orang ni. Tak mau macam tu. Betulkan yang biasa. Biasakan yang betul. Jadi, dalam hidup kita ni ada pesanan saya nak bagi juga. 5 perkara kena ada dalam hati kita. Pertama, banyakkanlah bersabar. Sabar. Apa juga yang terjadi, sabar dengan apa juga yang datang pada kita. Ya. Ada ujian macamnya, langit tak selalu cerah, marin bila umum dapat dividen banyaknya, tiba-tiba dapat banyaknya, sabar. Sabar. Doakan ada yang lebih baik nanti. Doakan yang terbaik macam tu. Yang kedua, belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Seingat saya lah, masa saya kocik bagi saya lalu nak sampai ke Jolai ni, arwah abah bawa bagi mabuk muntah balilah la ilah iyo plastik ke kanan dalam poket seluar. Ingat tak bagi kalau naik bus standby kau nak muntah naik bus United bagi. Sekarang jalan ni lawa, boleh golek gelantang baring dekat jalan tu. La ilaha illallah, lawa jalan dah. Tu sebab tak sama dulu dengan sekarang. Betul tak? Jadi macam mana pun belajar sabar dan belajar bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi kat kita. Ketiga, tawakal. Apa juga yang datang menimpa masyarakat kita, bertawakal, serah pada Allah. Tentu ada hikmah Allah bagi sesuatu perkara. Ya? Tanam tobu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Tawakal pada Allah banyak-banyak. Adalah benda baik Allah nak bagi kat kita. Tengok, dalam pada ni, dapat program ramai-ramai macam ni. Hari ni orang perempuan tak payah masak. Beli bungkus murah-murah, bawa balik. Nah, tolannya lah apa yang ada. Contoh cakap dengan lelaki tu. Nampak? Silap-silap lelaki pun dah makan kat senyap. Balik rumah konyang dek. Nonton. Yang kau ompek, belajarlah redha dengan apa juga ujian dan dugaan. Cantik dipandang bulan mengambang. Bulan mengambang, torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari ujian dan dugaan. Dan begitu juga yang kelima, belajarlah ikhlas dalam hidup. Kita tolong menolong ni tadi, baik dengan jiran tetangga kita, dengan masyarakat. Buat baik, tidak mengharapkan balasan. Tak ada. Iya. Tidak mengharapkan balasan. Ada setengah orang, hari ni, dia pergi ke pokan-pokan bandar, dah mula dia berngipit, ngapit-ngapit dengan Perdana Menteri hari ni. Mengapit-ngapit dengan menteri-menteri. Yadolah benda-ndak itu. Tapi tengok tu Razak dah datang di kampung kita dalam program ni. Ada ikhlas dia datang. Tengok ni tak nak tengok. Saya lidah itu baru jumpa. Datang dia lagi. Ha, nampak tak? Macam tu sahabat-sahabat. Nampak tak? Jadi kita ni pun macam tu lah. Bukan harap balasan manusia. Tapi kita harapkan ganjaran daripada siapa? Allah. Kadang-kadang kita buat baik, mungkin kita tak dapat tahu. Kan? Kita buat baik, kita bagi lauk ke rumah orang sebelah. Kita mungkin tak dapat lauk daripada orang sebelah. Rupa anak kita kat Kelumpur, ada orang tolong hantar makanan ke rumah dia. Contoh macam tu. Kita kena percaya pada hikmah. Ya? Jadi, tuan-tuan dan perempuan, saya faham signal-signal yang diberikan itu. Kalau dah cania tenungan makrifat itu, tak lopeh mandang itu, makna kena berhenti lah tu. Kan?
kalau mata tu tajam itu kan, dia nak ambil gambar ni, make up dia nak cari tu. Duduk kat luar, mau tak cari make up eh. Kan macam tu lah kan. InsyaAllah boleh, jangan berobot. Lagi satu, ambil gambar lah. Jangan disondol-sondol Samsung debat ni. Ni gambar rap dia lah. Hai orang tu. Jangan ya. Ha, jago. Jago adab dan tata susila. Ya. Kan kita bergambar. Lagi satu lagi posan saya tu. Tama orang lelaki saya tak risau. Orang perempuan ni. Ambil gambar ramai-ramai. Di crop eh tinggal berdua. Lotak dalam mimpun dah monung dah tengok gambar tu, jangan buat macam tu, marah laki kau kek den ya. Ha, jadi tuan-tuan dan perempuan, cukuplah sekadar itu. So ucapkan terima kasih banyak. Sekarang kalau kita pergi kek luar, tengok mana barang-barang, mana ada yang jualan-jualan tu, kita support lah, pergi beli barang. Ada jual madu ke, ada jual susu ke, ada jual barang ke, jual benda-benda pameran-pameran, kita support, kita sokong ya. Jangan tahu balik tu, pergi singgah mana yang pameran-pameran tu, mana tak faham tanya. Dan macam mana cara kalau anak saya nak jadi soja, tanya. Ha, borek eh berapa teh? Ha, kena makan apa hari-hari, apa nak kena tolan? Ha, tolan batang tobu 5 batang teh sehari, dia kata. Dengarlah cakap itu. Ya. Ha, jadi rasa cukuplah setakat itu. Cuma ni yang disebut sepanai-panai itu pai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun pokok sian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut. Jasa baik pihak penganjur menyemput rasa nak junjung. Jangan lupa ya Facebook saya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa follow. YouTube, subscribe, like, follow, komen. Wah, macam tu lah. TikTok pun sama. Syamsul Debat. Yang lain tu Abang Syamsul bohong. Tiba-tiba dia nama-nama lain tu bohong ya. Jadi cukup sekadar itu. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.